Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa. Kali ini Anda menyaksikan Malang Melintang untuk melengkapi informasi Anda seputar Malang Raya. Dan berikut Malang Melintang selengkapnya. Ya pemirsa, setelah melakukan pengerjaan fisik, sejak pagi anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro bantu warga memasak hidangan makan malam untuk anggota Satgas. Meski baru sekali dibantu, Rusmi mengaku senang. Selama program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, rumah Rusmi, warga desa Ngerancang digunakan sebagai tempat penginapan anggota Satgas. Selama itu pula, penyediaan makanan anggota Satgas diurus oleh pemilik rumah. Sore hari, setelah melakukan pengerjaan fisik sejak pagi, prajurit 2 Iwan, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro, membantu memasak hidangan makan malam untuk anggota Satgas. Menurut penjelasan Rusmi, dalam sehari ia terjadwal memasak 3 kali untuk jatah sarapan, makan siang, dan makan malam anggota Satgas. Dibantu Satgas memasak, Rusmi mengaku senang. Meski baru kali pertama dibantu anggota Satgas memasak, tidak hanya itu, anggota Satgas juga dinilai rajin, yang setiap harinya juga membantu Rusmi menyapu bahkan mengepel. Memasak, membantu ibunya untuk makan sore. Masak. Berarti jenengan setiap hari ini masak ke Satgas ya, Bu? Oh, nggih. Bantu nyapu, ngepel, masal. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa.